Halo semuanya, balik lagi di Scoop Platform bareng gue Ruli. Sorry, suara mic-nya ini kurang bagus karena gue lagi gak bawa mic. Jadi, ya nanti gue dubbing lagi lah. Oke, kita hari ini lagi ada di Bandung. Kita mau riding bareng Scooter Engine Indonesia Regional Bandung. Nah ini kita semua berangkat dari Jakarta tadi pakai towing truck. Kebetulan salah satu member ada yang punya truk ya, jadi kita towing dari Jakarta pakai truk. Nah, ini unit-unitnya semua yang Darmo. Nah itu truknya. Nah kita ada di bengkelnya Om Lodiantoro Motor Mini. Nah itu dia itunya. Nah ini kita lagi ada di bengkelnya. Itu kenapa kita milih hotelnya deket di Pasteur, karena ada bengkel Om Lodiantoro Motor Mini. Ini ada Om Rob. Ngapain Om? Rembes. Oh rembes, cek-cek dulu ya. Jalan ya. Ini kenapa nih baru nyampe udah bongkar-bongkar? Ada kerjaan lah. Ritual. Ya mana anak regional Bandung. Okay. Kita sih niatnya malam ini mau riding. Habis maghrib. Tapi kita lihat nanti aja ya. Mantap. Om, siap nyari kecew di Braga ini. Pinky boy. Punya Om Darmo. Mantap. Mudah-mudahan gak ada yang gendong knalpot ya. Riding. Patrick. Yang penting makan di rest area, mantap. Diketok habis. Diketok habis. Ini pada cek-cek, nanti kita lihat pada saat riding. Oh, Petrai punya objek 3 roda kayak obat nyamuk. Berasap obat nyamuk 3 roda. Ini kita mau jalan-jalan sekitaran Bandung. Ini sekarang di Pasteur. Ini masih nggak tahu nih, kayaknya nunggu yang lain atau Eagle masih ada trouble di mesinnya, jadi nunggu dulu. Ini kita udah ada semuanya nih. Nah, ini SEI. Nah, dari SEI Bandung sudah ngumpul semua. Nah, oke. Okay. Ada Uber Scoot. Dari SEI Bandung, Om. Nah, di sana juga ada Om Lodiantoro Motor Mini dan dari tim Bandung yang lain ya. Lagi pada briefing nih kayaknya, mau nentuin rutenya mau kemana. Woi, knalpotnya keren nih. Knalpotnya asik. Keren nih. Woi, gila. Kita lihat dulu. Mesinnya 63 nih Om. 63. Wah, gas fit. Keren juga nih. Uber-uberan. Anjay. Punya Om Lodiantoro nih. Nah, ini yang punya. Mantap ya. Ini kalau mau dia di Bandung, buat yang pengen punya GoPet, yang tertarik kalau tinggal di Bandung bisa langsung ke sini. Lodiantoro Motor Mini. Yep, oke. Wah, mantap. Yo, waktunya kita. Yo, waktunya kita jalan. Yo, semuanya nih ready. Nah, semuanya pada engine start.
Kita mulai engine start juga yuk. Kita asepin Bandung. Yes, yes. Yui. Mantap. Wah, mantap, mantap, mantap. Ramai sekali. Ya, kok mati? Maaf, ada yang jalan satu di belakang. Jangan dulu semua ya. Yo, oke. Gara-gara hujan nih tadi. Hujanan. Oke. Yo, pelan-pelan. Itu mesin gua bisa enggak ya diajak pelan? Thank you.
Ya bensin habis. Ada pemainin gak ya? Enggak dikit. Bensin. Tadi enggak ngisi, kelewatan. Di depan. Depan ada gak, Om? Si jauh ya? Oh. Bensin gua mau habis lagi. Hah? Bensin mau habis. Apanya? Bensin? Enggak nge. Ya, enggak, lupa. Tadi kelewatan. Berapa lurus? Hah? Iya di mana? Gue belok, kita sambung lurus aja terus. Iya. Oke. Tarum, gue beli bensin dulu. Misi, maaf. Yes.
Bang, turbo ada nggak ya, Bang? Ada. Ikut copot dia. Pelan-pelan. Oke, sip. Oh, dah cukup. Oke. 10.92. Oh, cuma 600 mili, pantesan. Ada main. Ya. Oke, terima kasih. Thank you.
Oke. Hah? Enggak, tadi bensin habis, isi. Dadah. Kemana sih? Oh. Oh, sono. Awesome, pelan-pelan. Awam. Sip. Yuk. Halo. Hari kedua SEI Jakarta dan SEI Bandung, kita mau latihan bareng. Nah, ini lagi pada baru ngumpul dan juga lagi cek-cek mesin. Nah, ini berapa lada dari skuter engine Indonesia Bandung. Lagi pada cek-cek. Cek-cek mesin. Kenapa mesin, Om? Kenapa mesin? Karbunnya ngok. Oh, tiga. Dibawa apa ya? Nah, lu. Mantap. X5 baru. Keren ya X5 baru. Ego. Lagi ngetes. Kita lihat dulu, wah bensin gue udah mau habis. Cuy. Ada Godzilla Garrett, Godzilla Garrett. Ada Jais, Yescott, mantap. Yang lain masih pada, yang lain mana nih? Oh, gila, tolak angin dulu, coy. Endorse.
Ini jadinya salah trek ya. Gue mana udah capek-capek tadi nanjak, ngebut, sampai atas, gak taunya gak jadi, salah jalur. Waduh. Udah capek-capek kita ngebut, ngabisin kampas. Ini ugal-ugalan nih. Nah, kita mau lanjut lagi nih. Lanjut lagi. Ya, tim dokumentasi, Godzilla Garrett. Oke. Dom Robi, kita lanjut lagi. Oke, sip. Eh, mesin apa tuh gede banget? Masih zaman mesin gede-gede. Mana ini? Om! Ngaso dulu, tadi ada trouble sedikit. Kita tadi sempat lewat Braga juga. Ini nggak tahu nih arahnya kayak mau cari macam makan siang. Terima kasih yang, wih, enak bener tuh, seger. Mantap. Guys, cendol Bandung. Luar biasa. Wis pada ngantri. Cendol. Cendol. Cendol kan. Siapa kiri itu towing? Ada yang di towing, guys. Di towing dia. Udah trouble kayaknya. Jais, jais, awas is. Break it wrong. Bensin, bensin, isi bensin dulu. Full A, pertama. Iya, full tank. Ntar A. Pakai oli dulu, A. Pakai A. Mana ya? Iya.
600 A. 600-800 A. Iya, bikin A pakai mesin rumput. Ini istirahat bentar, ada yang trouble di rantainya. Nah, rantainya trouble, terus kayaknya talinya juga tuh copot di pull startnya. Jadi kayaknya kita mau kunci yang bengkok gara-gara gua tuh. Ini kita mau ke Soreang, tapi kayaknya aduh ini udah jam berapa ini? Belum nyampe. Ini yang lain masih ada di balai kota, jadi kita tungguin yang di sini dulu. Sedikit lagi nyampe, kita ngisi bensin dulu. Yang lain lagi pada ngisi bensin. Ada juga yang lagi ngaso. Ada yang knalpotnya patah, digendong. Ini knalpot, setiap riding pasti ada yang gendong knalpot, itu pasti. Riding gede. Gak ada yang sempurna. Gak ada yang sempurna. Kalau di kita, Om Jack tuh yang sering tuh gendong knalpot. Sekarang udah enggak. Standar. Nalpot kotak ada yang pabrik paling kan bagus. Pabrik itu udah mikirin. Kita ini Badung. Pabrik udah mikir bagus-bagus. Ganti. Anti patah, copot. Tapi Eagle kemarin pakai knalpot kotak, copot juga Om. Kepanasan, copot ya. Sendiri, pluk. Copot dari rumahnya. Jadi pasti nempel dudukannya. Dia copot. Knalpot. Gak panas gak Jakarta Bandung udah panas copot. Eagle sama Putra, Om Putra. Jadi ajak, kan sama saudara kawinan. Ngajaknya 2 hari sebelum. Ngajak kayak berantem. Dua sama berapa? Ngajak. Langsung roll, ikut yuk gitu. Kapan?
tanggal segini anjir. Kita kerja enak, wah pas ngeliat ampret, gua nggak bisa ikutan. Truk nggak ada, wah mantap buat untuk. Iya tapi enak. Tapi paling jalur puncak. Oh puncak mah nggak enak kalau di tempat kendaraan. Enak kan Purwakarta? Enak. Perjalanan akhir Taman Safari ditutup pulangnya 12. Om, ini rekor nih, sepanjang kita jalan jauh, Om gak gendong knalpot nih. Yo. Baru kali ini gue gak gendong knalpot jalan jauh. Biasanya pergi knalpot racing, pulang knalpot kotak. Trike, tiga roda. Nyom Putra nih, helm Ultraman. Udah pernah Jakarta-Bandung. Nih, GoPet yang udah pernah Jakarta-Bandung. Ini juga udah pernah Jakarta Bandung nih, GoPet ini. Capek om. Capek. Ya. Kalau nggak ngebut-ngebut kayak gitu, berasa om, makanya digeber-geber aja terus biar adrenalin. Kalau pelan ya bosen. Pakai mesin 385 mini GP, pakai mesin 63cc, kuat nih 63cc cuy. Kan single blog mas Jo mas ya. Yes, udah nyampe juga akhirnya di rumah salah satu member STI Bandung. Jadi lumayan lewatin jalannya rusak-rusak ya. Sampai patah bracket kamera gue, jadi gak ada lagi footage buat di perjalanan. Tapi nanti kita coba lihat lagi. Ini bengkel kebetulan ada rangka cuy. Mobilnya letter C. Forknya fork letter C, jadi ada suspensinya depan belakang. Keren ya. Masih digodok lagi nih, lagi proses RMD. Juga ada bengkelnya cuy. Mantap. Yang kocak gila nih, luar biasa ada GoPet Sport. Tadi jalan hancur gini, GoPet Sport ban kecil lewat cuy. Mantap. GoPet Sport ban kecil kayak gini lewat cuy. Mantap. Ngeliwet SEI Bandung dan SEI Jakarta. Menyebrang. Selamat datang. Masih gagal ya? Kamu udah ngambil? Hoki. Alhamdulillah. Pertama. Terima kasih Om Johan. Kurang ngomong lagi tuh. Gimana kesan-kesannya? Wah, serius. Keren banget. Kekuatan dan kompak banget. Ini re.
rider wanita salah satunya. Woi, mantap. Kayaknya bakal nanti nih pengen punya juga nih. Boleh tuh. Punya anak dulu. Lah. Punya anak. Nah, ini salah satu kosong 27. Dua semua. Hei, dua. Benar? Eh, benar tuh. Dari mana ada? 027. 027. Oke, okay, thank you, Rizan. Rizan. Kita ke Oli Mahal nih. Oli Mahal ya. Repsol. Udah itu? 031. 31. Bener. Wih. Dapat dong. Sampai ketemu di acara berikutnya. MST ya. 09 16. Aduh. 06. 016. Ada. Nih, dokumentator kita juga nih. Selalu tunggu editan-editan videonya. Asik, siap. Dapat oli 2 tak. Castrol. Repsol Moto 2 tak. Ayan. Oli free gitu. Sebulan kita. Enak ya kalau punya skuter kecil ya, tinggal diangkut. Angkut baik. Kenapa skuter? Perjalanan mau balik ke Sukaraja. Tadi tanjakannya wow, mantap. Jalan hancur, libas. Tadi mantap nih, wah asli sumpah enak banget pakai ini ya. Jalanan hancur, libas-libas terus. Hajar, sok depan belakang, main. Wah jadi enak banget tadi. Jalan hancur bukan masalah, yang lainnya pada pelan-pelan, gue langsung sikat, hajar. Mantap lah ini. Gak sia-sia nih upside down. Mantap. Gimana om tadi tanjakan ke yang panjang om? Mantap. Dirancang-ancang dulu. itu kenapa ane tinggalin semuanya? Ane tinggalan sendiri paling depan. Iya, kalau ngancang-ancang waduh. Kelar. Iya. Mantap ya tadi tanjakan ya, panjang. Ini uji mesin banget. Uji mesin. Gimana rasanya ditai-taiin di jalan rusak, Om? Gak bener. Nanti makan buat riot. Jarak jauh pakai ini. Gimana om tadi rasanya tanjakan panjang? Luar biasa. Tapi nanjak tadi om? Apa ancang-ancang dulu? Baru tanjakan ya? Gaya. Gak saya. Mesinnya udah oprekan sana sini, itu karbunya udah kodok tuh. Waduh. Intek kodok. Mantap. Yuk kita langsung jalan lagi.